Eh, sebentar, banjirnya kenapa warna-warni? Jangan-jangan tiba-tiba nanti ada hiu warna-warni. Wah, Dedi, kita tenggelam. Eh, kok jadi biru sekarang? Ah, itu berubah jadi warna kuning. Kayak gigi kakak Mio kuning. Eh, aduh, gimana sih, Celine? Waduh, gimana nih mereka kabur? Kamu sih tidur. Ya, saya kan perlu istirahat, Ibunda Ratu. Udah, Ibunda Ratu, sabar-sabar. Nanti kita cari lagi mereka. Kan Ratu adalah Ratu yang hebat. Waduh, Ibu Ratu, aku kebelet pipis nih. Astaga, kamu ini. Masa mau pipis dalam banjir? Gak apa-apa, gak ketahuan. Aduh, tobat deh kamu ini. Hai, teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Astaga, ratuku kenapa jadi ebek panggang? Sudah, diam kamu Dayang. Syukurlah dia sudah pergi. Iya, syukurlah. Putri, Putri, kalian di mana? Mio, Mia, Mila, Mile. Eh, kok ada surat? Apa ini ya? Haha, putri-putri kalian ada padaku. Cepat serahkan wilayah kekuasaan kerajaanmu, maka aku akan kembalikan putri-putrimu. Apa? Putri-putriku dibawa ratu jua. Putri-putriku hilang. Dibawa ratu jua. Raja, tolong raja. Raja. Ada apa dengan ratu? Ratu, ratu ada apa ratu? Raja, putri-putri kita hilang dibawa ratu jua. Apa? Si jua berulah lagi. Raja, gimana bila putri-putri kita tidak ketemu? Sabarlah ratuku, kita pasti bisa menemukan mereka. Semoga saja kita bisa menemukan mereka ya Raja. Iya, sabar ya ratuku. Eh, kita sudah sampai. Ya sudah. Eh, ayo, kita bagi tugas. Dedi emangnya mau ngepel bagi tugas? Ih, sudah kamu nih Mio, diem. Dedi, ayo kamera. Aduh Mio, Dedi, itu lihat istananya. Ini istana apa rumah Dedi? Ini istana apa rumah warna-warni Dedi juga gak tahu. Itu kenapa terpisah-pisah gitu? Iya, itu memang tempatnya begitu. Itu yang pink itu tempatku dulu, yang paling tinggi. Untung kamu bisa melarikan diri Putri Mio. Ya sudah, kita lihat dulu situasinya. Semoga itu Ratu Jua lagi pergi. Jadi kita bisa menyelamatkan saudara-saudaraku yang lain. Ya udah Dedi, cepetan kameranya. Ih Mio, tadi katanya disuruh kamera, sekarang suruh cepet-cepetan. Udah, nanti keburu Ratu Juanya muncul loh. Ada berantar, kita disulap jadi ebek semua. Eh ngaco kamu Mio. Ya udah, ayo cepetan. Eh Sakura tungguin, kita belum bagi tugas loh. Ratu cepetan bagi tugas sekarang. Iya. Kenapa lihat penampakan Jesus ya? Eh Pak Pink, kenapa Pak Pink bajunya warnanya hitam? Iya Pak, tadi kebanjiran Pak, jadi basah Pak. Sakura, Putri Barbie, cari saudara-saudara Mio yang lainnya ya. Yuta, Mio, kalian juga bantu cari ya. Iya, Dedi. Ayo Putri, kita bantu cari. Di mana ya kira-kira? Iya, coba kita cari di sebelah sana. Oh, kayaknya di sini. Coba. Tolong, selamatkan aku. Iya, ayo Putri ikut kami. Iya, kami pasti akan menolongmu. Terima kasih sudah menolongku. Eh, Mila. Eh, Mio. Akhirnya kamu datang. Ini putri-putri ini membantuku untuk menyelamatkanmu. Ya udah, ayo. Ayo Putri Miomi. Iya. Di mana ya tapinya? Coba cari di sebelah sini. Kita coba selamatkan Mia dulu. Itu Mia sepertinya warna kuning. Mia, ayo Mia. Miomi. Iya Mia. Aduh untunglah kamu datang. Aku pikir kita nggak akan bertemu
lagi. Udah, ayo Mia, kita harus segera pergi dari sini. Ini ada Mio sama Yuta, dia yang menolong kita nantinya. Wah, syukurlah. Ayo, kalian harus ikut kita. Iya, tapi kami belum menemukan saudara kami yang satunya lagi. Udah, gak apa-apa. Nanti pasti Dedi yang menemukannya. Sudah, Pak, ayo, Pak. Pak Pink, aku kok digendong. Ya, Pak, biar Bapak gak capek. Ya, Om. Nanti Om ketinggalan di belakang lo, Om. Om kan lebih kecil daripada kita. Ngaco. Yang bener, Om lebih langsing daripada kamu sama Pak Pink. Udahlah, Om. Biar cepet ini kita. Yuta, Mio. Gimana? Udah, Dedi. Sudah. Dedi mau selamatkan satu lagi. Ayo, Dedi, selamatkan yang warna ungu, Mile. Iya. Om, ada makanan gak, Om, di sini? Astaga, Celin. Ntar aja makannya, ntar Om beliin. Om, tungguin, Om. Itu lo, Om. Warna toaster. Bukan warna toaster. Warna lilak. Loh, tante. Loh, Bang, kamu mau kemana? Itu kurang satu lagi. Mau menyelamatkan Mile, katanya. Ya, dan Bang, cepat. Aduh, iya. Putri Mile. Kalian mau menyelamatkanku? Iya, ayo cepat Putri Mile. Kita harus cepat keluar dari sini. Saudara-saudaramu juga sudah diselamatkan. Iya, terima kasih ya. Putri Mile, di sini gak ada makanan. Aduh, Celin, kok mikirin makanan? Itu lo adanya ebek. Tapi kan ebeknya harus dipanggang dulu, Om. Aduh, sudah. Ayo. Ya ampun, gak dijagain. Malah tidur di sini. Dayang, bangun Dayang. Muah, cintaku, sayangku. Mimpi lagi, kupel aja deh. Nih, kismis nih, nipel. Kok dingin ya? Aduh, sejak kapan bibirnya menjadi dingin? Gak apa-apa deh, demi pacar tersayangku. Gak bangun-bangun. Dayang. Ih, emang harus kupel semua ini memang. Dayang, bangun. Astaga, Ratu. Ayo bangun. Kita mesti jagain mereka. Kenapa ada prosotannya di sini? Iya, katanya biar cepat kalau kita melarikan diri dari sini. Hah, kenapa aku melihat penampakan Kang Iko? Iya, Om, kadang-kadang di sini bisa ada penampakan dari saudara-saudara kita. Astaga, Sakura, tungguin. Udah, ayo cepet-cepet. Aduh, Dede cepetan dong. Aduh, iya. Udah. Ayo kita berhenti di sini. Yang penting kita sudah berhasil. Aduh, Sakura, jangan lari terus. Ayo berhenti, Sakura. Iya. Kenapa lihat penampakan, Sus, ya? Astaga, aku pikir aku aja, Mio, yang lihat. Iya, kadang-kadang memang di sini bisa lihat penampakan-penampakan gitu. Terus gimana cara kembalikan mereka jadi putri? Sudah, Nana. Nanti tanya aja sama Peri. Dedi, ya udah, yang penting kita kabur dulu. Mana Pak Pink? Pak Pink, di mana nih Pak Pink? Dia menghilang. Saya datang, Pak. Ya ampun, Pak Pink, kamu baru muncul, dari mana aja kamu? Tadi habis ganti baju nih, Pak. Nih, warna baju saya udah pink kembali, udah kering bajunya. Kamu ini memang kok. Udah, ayo kita segera kabur dari sini. Dayang, kok perasaanku gak enak? Kok ada orang banyak di luar kayaknya ya? Lu mau kabur mereka, Dayang? Hah? Kabur? Waduh, Sakura ketahuan. Ayo, Sakura. Kalian mau kemana? Kalian mau kabur ya? Sini kalian. Kalian mau lari kemana? Kalian ya sudah membawa putri-putri ini dan membuatnya menjadi pink begini. Ayo kembalikan. Hahaha, nggak akan. Aku nggak akan kasih tahu caranya. Emangnya aku takut sama kalian? Kalian gak tahu yang kekuatanku. Sebentar, kenapa kok ada baby titan raksasa? Mumpung dia lengah, ayo kita lari kabur. Wah, kabur. Waduh, kabur. Aduh, Celin, harusnya kamu yang menghadapi, kok malah ikutan kabur. Om, kalau ada makanannya 5 porsi mau, Om. Aduh, kamu ini. Kalian mau kemana? Ayo sini kalian. Belum tahu ya kalau aku marah. Aku akan membuat semuanya menjadi gempa dan banjir. Waduh, jangan. Om, itu melewati rumah-rumah, Om. Siapa tuh ada makanannya, Om? Kita mampir yuk. Aduh, Celin, kamu lagi genting begini. 1, 2, 3, rasakanlah gempa ini. Kalian gak akan bisa lari lagi jauh-jauh daripada aku. Ayo kembali kepada aku. Sakura, cepetan, Sakura. Waduh, kenapa gempa ini? Tiba-tiba banjir. Waduh, koit beneran nih kita nih. Rasakanlah banjirku ini yang akan membuat kalian semua tenggelam.
Sebentar, banjirnya kenapa warna-warni? Jangan-jangan tiba-tiba nanti ada hiu warna-warni. Wah, Dedi, kita tenggelam. Kok jadi biru sekarang? Itu berubah jadi warna kuning. Kayak gigi kakak Mio kuning. Aduh, gimana sih, Celine? Apa ini warna toaster? Astaga, Celine ngaco deh. Waduh, gimana nih, mereka kabur. Kamu sih tidur. Ya, saya kan perlu istirahat, Ibunda Ratu. Udah, Ibunda Ratu, sabar-sabar. Nanti kita cari lagi mereka. Kan Ratu adalah Ratu yang hebat. Oke. Kalau gitu, aku harus kumpulkan kekuatan dulu. Waduh, Ibu Ratu, aku kebelet pipis nih. Astaga, kamu ini. Masa mau pipis dalam banjir? Gak apa-apa, gak ketahuan. Aduh, tobat deh kamu ini. Kita berhasil menyelamatkan putri-putrinya Barbie. Tapi ini masih banjir, berubah-berubah lagi warnanya. Om, udah om, gak apa-apa. Ini kami udah ingat istana kami ada di mana. Tapi kan kalian masih jadi tutuping. Gimana ini? Udah, Nana, kita panggil peri aja dulu. Bilang sama peri ya, bawain makanan 5 poci. Celine lapel loh. Astaga, kamu ini Celine. Bapak, sudah pak, aku aja yang panggil pak. Kamu ini peri. Astaga, paping suaramu gak enak. Aduh, telingaku. Kenapa ini banjir? Aku barusan tidur sedetik loh. Ada tutuping kabur. Peri, tunggu. Kok malah kabur gimana sih? Itu bukan tutup, peri. Iya, peri. Aduh, peri. Ayo balik, peri. Terus kalau bukan tutup itu apa? Peri, tolong itu. Putri-putri Barbie itu berubah jadi warna pink. Gara-gara dibawa sama Ratu Jua. Gimana nih supaya balik jadi putri lagi? Astaga, bilang dong dari tadi. Gimana mau bilang? Mau bilang peri udah kabur. Oh iya juga ya. Ya sudah, begini caranya. Kalian harus berenang di dalam banjir ini. Sampai istana putri Barbie. Setelah itu kalian akan melihat ramuan itu. Bener ya peri ya, jangan salah lagi loh. Iya bener kali ini. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Dah. Belum selesai ngomong, hilang lagi nih si peri. Yaudah, yuk kita berenang semua. Celine, mau berenangnya pakai gaya batu aja, Kak. Astaga, Celine, kalau gaya batu tenggelam dong kalau gitu. Tuh, pakai gaya gempa aja, Kak. Aduh, gaya gempa puyeng lama-lama. Udah, aduh bocil-bocil ini, udah ayo kita ke sana. Semoga enggak ada hiu ya. Kalau ada hiu, bentuk aja, pakai panci, Om. Gimana sih kamu ini ya, tambah gigit. Digigit balik, Om. Gimana sih? Udah capek. Tungguin saya di sini. Ayo, paping cepetan. Aduh, sakura kok jatuh. Waduh, gimana sih ini kok malah jatuh? Waduh, ayo kita cari ramuannya. Iya, tapi di sebelah mana ya? Ya ampun, sakura kita terperangkap kalau begini. Yaudah, yuk kita cari. Waduh, cari di mana? Sudah, coba dilihat di sana, di sini, di situ. Didi ini cari di mana sih? Didi itu loh, adanya batu. Kamu ini masa suruh makan batu yang gak mungkin dong kamu ini. Itu ramuannya kayaknya. Oh iya, ini nih kayaknya. Celine, mau ikutan minum? Celine, jangan Celine. Ntar kalau kamu minum malah berubah kamu jadi tutuping, mau? Gak mau, aja jadi tutuping. Ngaco deh. Yaudah, yuk minum dulu. Iya. Semoga bisa berubah lagi menjadi putri-putri yang asli. Kita kembali. Iya, kita kembali. Kita kembali. Wah, kita jadi putri kembali. Wah, syukurlah kalian sudah menjadi putri-putri kembali. Celine juga mau jadi putri dong. Aduh, gimana sih Celine gak bisa. Kok banjirnya hilang ya? Hilang. Kalau hilang diadain lagi om. Celine kan ntar gak bisa berenang. Astaga, Celine ini masa mau berenang dalam banjir ntar gatel-gatel loh. Gatel-gatel.
Mio udah ada di sini. Loh, Mio juga sudah ada di sini. Wah, baju Mio sama kayak Putri Dedi. Berarti Putri Mio. Ngaco, ngaku-ngaku deh kamu. Kenapa kita jadi kembar tiga ya? Tapi aku tetap bocil. Sudah, kamu diam aja, Putri bocil. Ya sudah, ayo sekarang kita masuk ya. Sudahlah Ratu, sabar. Kalau nggak ketemu gimana? Sudah-sudah pasti ketemu. Kamu gak boleh sedih gitu. Raja, Ratu, kami kembali. Raja, Ratu, kami kembali. Kami kembali, Raja, Ratu. Astaga, kalian akhirnya kembali. Putri-putriku, kalian ternyata selamat. Iya, Ayahanda. Iya, Ibunda Ratu. Kami selamat, ditolong sama keluarga Sakura. Iya. Kami ditolong sama keluarga Sakura yang baik hati itu. Wah, aku jadi terharu. Syukurlah mereka bertemu. Astaga, dong, kamu kenapa nangis? Astaga, Dedi, kenapa, Dedi? Kayaknya mainnya Dedi diambil sama Ratu Dua tadi, Kak. Pak, jangan lama-lama, Pak, nangisnya, Pak. Ntar banjir loh, Pak. Bapak, apa perlu ember, Pak? Di kamu ini, aku itu terhura. Salah, terharu. Astaga, kirain kenapa? Oh, ini keluarga Sakura. Terima kasih ya sudah menyelamatkan putri kami. Iya, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sebagai ucapan terima kasih kami, kami akan memberikan uang dan istana buat kalian. Hah, dadah-dadah dapat istana. Terima kasih, Raja, terima kasih. Dapat istana, kita kaya. Dedi, jangan senang dulu, Dedi. Ntar kenapa-napa loh. Terima kasih, Raja. Terima kasih, Ratu. Iya, terima kasih, Raja dan Ratu. Yaudah, kami pamit dulu ya. Dah. Iya, dah. Hati-hati ya, keluarga Sakura. Iya, iya. Ayo, ayo. Aduh, aku sudah gak sabar lagi. Sabar dong, Dedi. Astaga, dari tadi tuh seharian banjir terus. Wah, ini di sini kenapa tidak banjir ya? Syukurlah, untung sudah surut. Kok ada si ganteng ya? Aku mau nguping dulu deh. Astaga, kita jadi kaya raya ini. Uhuy, dapat istana. Kita juga bisa jadi raja dan ratu. Juga jadi putra dan putri raja. Sudah dong, jangan lebay. Iya, Pak. Ntar malah kenapa-napa loh, Pak. Di Pak Ping ini. Apa? Katanya dapat istana. Wah, keren banget. Aku mau dong jadi ratunya. Mendingan aku kesana aja deh. Ganteng-ganteng. Astaga, kamu ternyata sekarang jadi kaya raya ya. Jadi raja ya. Wah, aku sudah tidak sabar bertemu denganmu. Halo ganteng, aku mau dong jadi ratu di istanamu yang baru. Atau aku jadi putri Barbie aja di hatimu. Wah, kun-kun, kenapa kamu datang? Wah, tolong, gimana sih kamu sampai datang ke sini? Sebentar, tunggu sayangku. Jadikanlah aku ratu di hatimu. Aku udah punya ratu. Masa sama kamu ratu dedemit? Sakura, Mio, tolong. Astaga, Dedi dikejar kutil lagi loh. Ya ampun, kun-kun Mio. Pak, semangat Pak. Hap, ketangkep kamu. Wah, lepasin aku. Udah sayang, kamu sama aku aja. Jadikanlah aku ratu di istana barumu. Atau ratu di hatimu. Wah, tidak. Astaga Nana, kayaknya Dedi perlu operasi wajah deh. Kasian dikejar kun-kun terus. Ganti jadi wajah Celin aja ya. Aduh astaga, masa jadi cewek Celin. Terus gimana nih Dedi? Kita tunggu aja sampai kun-kun berhenti, baru kita deketin.
Astaga, Pak. Nasibmu. Nasibmu, Pak. Waduh, Dedi. Di masa depan dikejar Kun-Kun. Di masa lalu dikejar Kun-Kun. Kapan gak dikejar Kun-Kunnya? Apa diganti jadi wajah Pak Ping aja ya? Kok wajah Pak Ping? Sayangku, terimalah kismis dariku. Waduh, jangan. Tolong, ampun. Astaga, kok tiba-tiba gelap gini? Waduh, jangan-jangan aku sudah dibawa ke dunia dedemit. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye.